Nah, bagaimana cara pembeliannya? Sistem NOP ya, kok ribet sekali, kok ribet sekali, kok ribet sekali. What the f***? What? Nah, gagal paham toh. Makanya kalau nonton itu, biasakan dari awal sampai habis. Jangan tengah-tengah sudah pada kabur. Nanti bisa gagal paham. Ngerti Anda? Halo, hari ini hari yang paling ditunggu karena hari ini pas hari product knowledge-nya Norwest Park. Nah, saya sudah sampai di Cibubur. Bentar lagi saya akan masuk ruangannya ya, di 89 Ballroom. Tempat di mana PK-nya itu akan berlangsung. Ayo, kita lanjut yuk. Senang sekali hari ini masih tetap antusias. Juga ini juga berkat dari pagi hari ini kita akan mega program Norwest Park Extension. Ini sebetulnya produk ini karena namanya extension berarti kita akan ada perluasan dari Norwest Park. Jadi limited. Kita sediakan coupling dengan ukuran 8x15 dengan 10x20. Kemudian rumah dari harga rumah untuk 2 lantai kita tawarkan cicilan mulai DP 6. Itulah tadi kita sudah ikuti bersama product knowledge dari Norwest Park Extension. Kenapa disebut dengan extension? Karena memang lokasinya itu ada berada di dalam kawasan Norwest Park. Nah, Norwest Park sendiri kawasannya sudah jadi. Anda bisa ikuti video saya di mana lokasi Norwest Park itu berada. Saya tulis linknya ada di atas. Nah, di Norwest Park Extension ini ada 3 tipe baru yang ditawarkan, yaitu tipe lantana dengan luas 4x15. Selanjutnya,
tipe Magnolia dengan luasan 5x15 dan satu tipe lagi yaitu tipe Karela dengan luasan 6x15. Bagi Anda seorang investor tidak suka untuk invest di rumah, Anda mungkin lebih senang untuk investasi di tanah, di kavling, maka Norwest Park Extension ini juga memberikan kesempatan untuk Anda. Ada dua ukuran kavling yang ditawarkan juga, ukuran 8x15 dan ukuran 10x20. Cara bayar seperti biasa, bisa dengan cash, dengan cicilan in-house, dan KPR. Nah, bagaimana cara pembeliannya? Cara pembeliannya yaitu menggunakan sistem NUP atau NUP ya. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah sering beli produk-produk Citraland ini, memang kebanyakan mereka menggunakan cara pembeliannya dengan sistem NUP ini. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali beli rumah dan Anda merasa apa sih sistem NUP itu, NUP itu kok ribet sekali? Kan kalau mau beli rumah ya tinggal pilih unitnya saja. Sistem ini mungkin bagi Anda yang sering atau yang sudah berkali-kali beli dengan produk-produk dari Citraland ini, semua menggunakan sistem NUP ini ya. Jadi Anda pasti mengerti karena sebelumnya Anda sudah pernah beli. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali, maka Anda tidak perlu bingung. NUP ini adalah nomor urut pembelian. Saya akan coba untuk memberi sedikit keterangan atau penjelasan mengenai sistem NUP ini ya. Apabila Anda ingin membeli rumah di proyek ini, Norwest Park ini, atau membeli kavling tanahnya, maka Anda diharuskan untuk membeli atau booking dulu nomor urut pembelian. Yaitu Anda harus setor 10 juta untuk Anda mendapatkan nomor urut antriannya. Nah, nanti pada saat pembelian unit, maka Anda akan dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian yang Anda sudah booking gitu. Jadi, semakin cepat Anda booking sejak dini, maka Anda mendapatkan nomor urut antrian yang kecil. Jadi, Anda berkesempatan untuk bisa memilih unit duluan dari orang atau calon pembeli yang mempunyai nomor urut pembelian besar. Jadi, semakin cepat Anda booking untuk nomor urut pembeliannya, maka kemungkinan besar Anda mendapatkan nomor urut antrian yang nomor kecil. Nah, keuntungannya apabila Anda mendapatkan nomor kecil dan memilih unit duluan, maka Anda lebih bebas memilih lokasi mana yang Anda sukai, dari memilih nomornya, memilih arah mata anginnya, memilih lokasinya. Nah, itu Anda bisa lebih didahulukan untuk memilihnya. Jadi, kalau Anda tidak cepat-cepat, maka Anda akan mendapatkan nomor urut pembelian yang besar. Jadi, Anda sedikit terbatas untuk pemilihannya. Jadi, Anda menunggu orang milih duluan. Jadi, ya kemungkinan Anda bisa mendapatkan yang sisa. Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana sih suasana atau caranya pemilihan unit pada saat nanti dilaksanakan pemilihan unitnya, nah kebetulan saya pernah membuat videonya, yaitu video vlog pada saat waktu itu saya mengikuti pemilihan unit di proyek apartemen Ciputra Vittorio Wiyung. Nah, saya sudah tulis linknya di atas. Anda bisa saksikan videonya. Nah, seperti itulah nanti kurang lebih suasana pemilihan unitnya. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Anda ingin atau berminat akan proyek ini, cepat-cepat Anda segera untuk booking nomor urut pembeliannya. Booking NUP-nya, semakin cepat Anda akan mendapatkan nomor NUP kecil. Jadi Anda berkesempatan untuk memilih unit duluan. Nah, jadi sekian dulu video ini. Dan jangan lupa tetap ikuti video saya yang selanjutnya ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya. Bye!